besar setiamu ada di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Lukiskan indahnya kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, jalanku telah layakkan kehidupanku. Kau Tuhan yang membawa seluruh hidupku.
saat ini aku mau mengakui sekali lagi, hidup ini jadi bukti perbuatan tangan kasih. Mulutku tak mau berhenti untuk mengakui pengakuan dan segala puji hanya bagi kau sendiri. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini secara singkat kita akan sedikit belajar tentang dasar penyembahan yang sejati. Kata penyembahan atau worship pertama kali muncul di Alkitab adalah di Kejadian 22 ayat 5. Ketika Abraham saat itu diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di atas gunung. Dan bunyi firman Tuhan adalah sebagai berikut. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Atau dalam terjemahan asli, bahasa Inggris juga menulis, artinya adalah menyembah atau worship. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ayat ini kita sedang diberikan sebuah gambaran tentang dasar penyembahan yang sejati. Bahwa penyembahan tidak sekedar dimulai dari lagu yang dinyanyikan atau musik yang dimainkan. Penyembahan yang sejati didasari atau dimulai dari ketaatan hidup kita kepada perkataan firman Tuhan. Sama seperti Abraham taat sepenuhnya ketika Ishak diminta untuk dipersembahkan. Tentunya tindakan ketaatan ini tidaklah mudah bagi Abraham. Tapi justru tindakan ketaatan ini yang Abraham menyebutnya sebagai penyembahan mendapat perkenanan di pandangan Tuhan. Ketika hidup kita belajar taat kepada perkataan firman Tuhan, hidup kita ditemukan menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya ketika hidup kita menyenangkan hati Tuhan, nyanyian kita pastinya disukai oleh Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini sekali lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selalu. Hal kedua yang kita belajar dari Kejadian 22 ayat 5, bahwa penyembahan yang sejati adalah memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ishak adalah yang terbaik yang dari Tuhan diberikan kepada Abraham. Tuhan juga telah berulang kali menyatakan perbuatan ajaibnya dalam hidup Abraham. Sehingga Abraham benar kenal siapa dia yang Tuhan yang dia sembah. Nah, ketika diminta oleh Tuhan, Abraham siap memberikannya. Bukankah ini hal yang luar biasa? Sekarang kembali bagaimana dengan kita? Apa yang terbaik yang ada pada kita untuk diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan? Roma 12 ayat 1 berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu, atau terjemahan lain juga dikatakan penyembahanmu yang sejati. Jadi jawaban atas pertanyaan apa yang terbaik yang kita berikan, hidup kita, Ibu Bapak Saudara. Hidup yang telah Yesus tebus dengan pengorbanannya di kayu salib. Kita sudah mendengar bahwa penyembahan sejati didasari oleh ketaatan kita dan persembahan hidup kita.
pertanyaannya buat kita yang harus dijawab masing-masing adalah, maukah kita mengambil komitmen hari ini untuk belajar semakin taat dengan apa kata firman Tuhan? Maukah kita belajar dalam segala situasi tetap memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akui pujian ini lagi.